Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, saat ini saya lagi ingin makan bubur kacang hijau. Di mana ini? Terus ikuti ya videonya. Nah teman-teman, saya lagi makan bubur kacang ijo di Burjo Der, yaitu di daerah Banyumanik, tepatnya di Jalan Cemara Raya depan SMA 9 Semarang. Nah, depan itu adalah sekolah SMA 9 ya teman-teman, letaknya di daerah Banyumanik, Semarang. Dan ini dia pesanan saya, bubur kacang hijau ketan hitam. Ini hangat dan manis ya teman-teman, enak sekali kalau buat sarapan. Oh ya teman-teman, untuk pendamping bubur kacang hijaunya saya juga pesan nasi goreng telur ya. Ini teman-teman, porsinya ternyata besar ya, satu piring full. Di sini selain jual bubur kacang hijau, juga menyediakan aneka masakan dari Indomie. Juga ada aneka nasi goreng, mie goreng, juga nasi omelet, nasi orak-arik telur, dan sebagainya. Selain itu, nah ini pesanan saya yang lain, yaitu orak-arik telur ya teman-teman. Ada kering tempenya juga ya teman-teman, diberi sambal. Porsinya pun juga besar teman-teman. Untuk satu porsi nasi goreng dan nasi orak-arik ini hanya 13.000 saja. Sedangkan untuk bubur kacang ijonya hanya 7.000. Bubur kacang hijaunya rasanya juga enak teman-teman. Juga masakannya, nasi goreng dan juga nasi orak-arik telurnya pun rasanya enak. Worth it ya. Harganya terjangkau. Silakan teman-teman, jika melintas depan SMA 9 Semarang, mampir ke Burjo Der. Di sini 24 jam ya bukanya. Selain makanan berat juga tersedia gorengan dan juga cemilan ringan ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya. Terus dukung saya ya dalam like, komen, share, dan subscribe-nya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih.